Pemirsa, sebanyak 17 anggota polisi di jajaran Polres Probolinggo, Jawa Timur mendapat hukuman karena melakukan berbagai pelanggaran indisipliner. Bentuk hukumannya tergantung pelanggaran yang dilakukan masing-masing anggota. Ke-17 polisi tersebut mendapat hukuman seperti push-up dan sit-up sebanyak 10 kali. Hukuman ini diberikan karena mereka tidak ikut apel pagi dan tidak melakukan penjagaan dan pengamanan di sekitar jalan raya. Sementara mereka juga mendapat sanksi berupa sidang kode etik dan jika bandel, akan diberikan percobaan selama 21 hari. Sedangkan sanksi terberat berupa pemecatan tidak hormat jika terbukti melakukan tindak pidana seperti kejahatan dan narkoba. Wakapolres Probolinggo, Kompol Suparjono mengatakan polisi harus mengerti tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dan bukan sebagai sarana gagah-gagahan. Terima kasih.